Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone, yaitu Xiaomi Redmi Note 7. Ini kendalanya adalah di bagian LCD blast screen, teman-teman, atau lampu LCD-nya padam. Jadi beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Kita coba untuk cek terlebih dahulu menggunakan charger, teman-teman. Oke, saya gunakan charger, tidak ada tanda-tanda pengisian daya baterai atau layarnya tidak tampil, teman-teman. Saya coba untuk kasih center, gambarnya tidak tampil. Oke, kita coba untuk membersihkan bagian layarnya agar terlihat lebih jelas. Dan kita siapkan untuk center, yaitu untuk mengetahui gambaran atau tampilan pada LCD. Perhatikan pada gambar tampilan LCD ini, teman-teman. Meskipun gelap, kalau kita kasih center itu kelihatan ada notifikasi pengisian daya baterai. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian charger dan kita pasang kembali. Perhatikan ada logo Redmi. Dan sebentar lagi ada notifikasi, yaitu pengisian daya baterai. Jadi ada logo Xiaomi atau Redmi, dan juga ada logo notifikasi pengisian daya. Jadi gambar tampilan LCD itu tampil, namun lampu LCD-nya padam, ya teman-teman. Kita lanjut untuk pembongkaran backdoor. Oke, setelah kita buka backdoor-nya, kita lepas untuk scrub. Oke, setelah kita membuka scrub, kita lepas untuk penutup soket fleksibelnya. Perhatikan di bagian ini, kita lepas dulu soket baterai dan juga soket LCD. Oke, saya perhatikan ini infonya sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Kita coba untuk cek di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian PCB. Di situ juga pernah dikerjakan sebelumnya, teman-teman. Sedangkan untuk di bagian soket fleksibel LCD, ini saya lihat masih utuh, masih bagus. Kita coba untuk pembongkaran, yaitu mesin, teman-teman, yaitu untuk pengecekan lebih detail. Dan untuk di bagian belakang kaleng mesin, itu di bagian area IC backlink dan juga IC CPU, itu kalengnya sudah tidak ada, ya teman-teman. Jadi dulunya sudah pernah dikerjakan. Sengaja saya coba untuk siapkan, yaitu LCD yang baru. Ini tujuannya untuk melihat sekaligus mengetes, dan kita cek apakah kita menggunakan LCD yang baru itu tampil atau tidak untuk LCD-nya, teman-teman. Oke, ini sih yang saya gunakan LCD KW standar, ya, jadi bukan ori. Sedangkan untuk LCD dari beliau, ini infonya masih original untuk LCD-nya. Saya tes menggunakan LCD, sama sekali tidak tampil, teman-teman. Kita coba untuk cek di bagian soket konektor LCD-nya. Di situ terdapat ada bekas dikerjakan sebelumnya. Oke, kita coba untuk memperdekat apakah ada kaki-kaki soket konektor yang bermasalah atau di bagian komponennya ada yang bermasalah atau tidak, teman-teman. Sedikit agak korosi, kita coba nanti membersihkannya dulu. Dan ada beberapa kaki pin soket yang pernah dikerjakan. Kita cek di bagian skema, yaitu di mana jalur backlink atau lampu pada LCD, teman-teman. Oke, di situ adalah jalur LCD dan juga jalur backlink atau lampu pada LCD. Jika gambar tidak tampil seperti ini skemanya. Oke, setelah kita cek melihat skema, kita cek di bagian soket konektor, yaitu menuju ke komponen atau jalur pin soket konektor LCD. Untuk di bagian ini masih menyambung, yaitu pada jalur LED A atau backlink jalur LED A nya masih terhubung, ya teman-teman. Jadi tidak terputus. Kita cek di bagian, yaitu area kaleng, di mana area kaleng ini terdapat ada jalur backlink serta komponen, yaitu juga ada IC backlinknya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian kalengnya, yaitu untuk melihat bagian detail pada komponen.
dengan hati-hati menggunakan metode seperti ini. Oke, setelah saya membuka kaleng, terdapat ada sisa jamur atau korosi di bagian area komponen jalur lampu. Jelas ya teman-teman, kita coba untuk membersihkan dari sisa-sisa kerak atau sisa korosinya. Oke, setelah kita membersihkan di bagian sisa-sisa korosinya, sudah bersih untuk mesinnya, tinggal kita pengecekan. Kita ukur satu persatu di bagian jalur komponen. Oke, untuk jalur komponen sudah kita cek semua, dan saya curiga itu ada di bagian IC backlinknya. Kita coba untuk ukur dulu menggunakan voltase teman-teman, yaitu untuk mengetahui hambatan volt pada jalur LED A-nya atau di semua area jalur lampunya. Oke, kita cek satu persatu komponen, yaitu jalur pada lampu. Saya ukur satu persatu ini, seharusnya hambatan atau tegangan voltnya itu normal teman-teman, tapi agak sedikit drop saat kita cek menggunakan multimeter. Kita coba untuk rehot atau kita goyang IC backlinknya. Oke, kita panasi dengan hati-hati dan kita rehot secukupnya saja. Kita tunggu mesinnya hingga dingin teman-teman. Setelah mesin dingin, kita coba untuk pengecekan ulang. Apakah dengan metode seperti tadi, LCD sudah tampil gambar atau lampu LCD-nya sudah menyala atau tidak teman-teman? Oke, kita koneksikan menggunakan charger. Ternyata masih tetap gelap, namun gambarnya masih tampil. Oke, jadi untuk tampilan gambar masih ada, namun lampu LCD-nya tetap masih gelap teman-teman. Saya curiga untuk di bagian LCD dari ori bawaan, ini saya coba untuk cek kembali menggunakan LCD yang tadi saya tes, yaitu LCD baru. Tetap LCD yang sama, kita coba untuk cek menggunakan LCD yang baru. Alhamdulillah, gambar LCD-nya sudah tampil beserta lampunya ya teman-teman. Untuk lampu pada backlit LCD bisa menyala serta gambar LCD-nya pun bisa tampil kalau menggunakan LCD yang baru. Itu LCD yang tetap sama yang tadi awal saya gunakan. Yang awalnya tadi menggunakan LCD baru tetap masih gelap, namun setelah saya rehot IC display atau maksud saya IC backlinknya, gambar sudah tampil dan lampu LCD-nya sudah nyala. Saya curiga LCD ini hampir terlepas dari frame. Kita coba untuk cek LCD-nya teman-teman. Oke, kita buka dulu untuk di bagian bawah. Yaitu di bagian bawah ada penutup UI board atau di bagian buzzer. Oke, untuk mempermudah pengerjaan, jadi kita harus membuka di bagian bawah dulu karena di bagian bawah ada flexible LCD teman-teman. Kita lepas pelan-pelan dan hati-hati karena LCD ini hampir terlepas dari frame. Oke, untuk mengangkatnya mudah ya teman-teman karena LCD nya hampir terlepas dari frame dan sudah copot untuk pengelimanya. Kita angkat pelan-pelan dan kita cek di bagian fleksibelnya. Oke, kita koreksi untuk di bagian fleksibelnya. Oke, di situ terdapat ada jalur lampu LCD. Yang saya tunjuk itu adalah jalur lampu LCD dan ada bagian fleksibel yang agak sedikit robek, teman-teman. Oke, perhatikan, saya coba untuk memperdekat. Di bagian itu yang atas saya tunjuk itu hampir robek, tapi belum robek. Sedangkan untuk di bagian ini, untuk jalur backlit atau lampu fleksibel LCD itu jalurnya terputus oleh fleksibel yang robek teman-teman. Ternyata penyebabnya kendala kedua ada di bagian fleksibel LCD, yaitu jalur lampunya robek. Sedangkan di awal tadi sudah kita tes menggunakan LCD yang baru, ternyata masih nihil. Sedangkan untuk kita kerjakan atau mencoba untuk rehot atau kita panasi IC backlinknya, alhamdulillah menggunakan LCD baru sudah tampil gambar serta lampunya. Namun setelah itu kita cek kembali menggunakan LCD yang baru ini tidak tampil.
yang disebabkan oleh fleksibel, ternyata bagian jalur lampu LCD-nya itu robek, teman-teman. Kita kasih tatakan di bawah LCD atau di bagian bawah fleksibel LCD menggunakan solasi anti kerong atau anti panas. Tujuannya agar tidak merusak lapisan LCD saat kita menggunakan atau mengerjakan menggunakan solder, teman-teman. Kita kerik dulu di bagian fleksibel yang robek untuk mengetahui jalurnya, karena untuk fleksibelnya ini ada cat warna hitam serta ada ground, jadi harus ekstra hati-hati untuk kita menggunakan teknik atau metode menyambung jalur yang terputus. Usahakan terhindar dari ground, teman-teman. Jika berdempetan dengan ground, itu bisa menyebabkan short pada jalur atau menyebabkan konslet pada jalur lampu, teman-teman. Oke, setelah kita kerik, kita kasih flux sedikit dan kita kasih T0 untuk jalur yang sudah kita kerik tadi. Kita siapkan untuk kawat tembaga atau menggunakan jumper, ya teman-teman, atau menghubungkan jalur yang terputus. Satu persatu kita hubungkan, karena di situ ada 3 jalur yang terputus, alias itu hanya 2, teman-teman, hanya di tengah saja di antara 2 itu, sedangkan dulu di bagian paling bawah ini itu adalah ground. Kenapa sengaja saya sambung itu tujuannya untuk memperkuat saja, teman-teman, agar saat kita mudah gerak untuk LCD-nya itu tidak mudah putus atau tidak mudah robek lagi. Setelah kita kasih pelindung jembernya atau metode jember, kita lindungi menggunakan yaitu lem hijau atau pelapis PCB, dan kita lindungi lagi atau melapisi menggunakan solasi anti ground atau solasi anti panas. Oke, setelah itu kita coba untuk pengetesan menggunakan LCD yang ori bawaannya yang sudah kita perbaiki di bagian fleksibel yang robek, apakah bisa menyala atau tidak, teman-teman. Oke, kita pasang kembali untuk fleksibel LCD dan kita pasang soket baterai. Kita cek menggunakan charger dulu. Oke, kita koneksikan menggunakan charger. Alhamdulillah sudah keluar gambar dan juga serta lampu LCD-nya sudah tampil, teman-teman. Jadi kendalanya ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama, kita rehot IC backlight-nya dan kita cek di bagian jalur backlight. Kalau sudah normal semua tapi masih gelap, dan apabila kita tes menggunakan LCD baru itu tampil gambar dan juga tampil lampu LCD-nya, besar kemungkinan LCD dari bawaan itu bermasalah. Jadi alangkah baiknya kita cek seperti tadi, kita bongkar LCD-nya, ternyata benar. Ada permasalahan lain, yaitu permasalahan kedua di bagian fleksibel LCD yang robek, yaitu jalur pada lampu LCD. Setelah kita perbaiki dan kita sambung LCD-nya atau jalur lampu LCD-nya sudah kita perbaiki, sudah bisa tampil kembali dengan normal. Selanjutnya kita tinggal untuk perakitan, teman-teman. Kita kasih lem secukupnya saja di bagian sekeliling samping LCD. Jika kalian takut menggunakan metode yang saya pakai seperti ini, yaitu pengeliman di bagian samping LCD, kalian bisa menggunakan lem di bagian frame. Namun saran saya dikasih lem secukupnya saja, jangan terlalu kebanyakan. Oke, kita lanjut untuk perakitannya. Sebelum kita menyelesaikan perakitan, kita cek ulang. Setelah kita cek ulang, untuk koneksi menggunakan charger terhubung dan gambar tampilan LCD-nya sudah kembali normal, teman-teman. Kita lanjut untuk perakitan, yaitu di bagian ini karena menggunakan baterai yang baru, saya kasih double tip di bagian frame agar baterainya tidak mudah lepas, dan kita posisikan kembali atau pemasangan kembali di bagian fleksibel LCD, mainboard dan juga baterai, serta di bagian bawah ada buzzer. Kita pasang kembali untuk di bagian fingerpin dan penutup mesin atas. Kita lindungi di bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard, tujuannya agar tidak mudah gerak, karena untuk melindungi serta sebagai pengaman fleksibel yang sudah kita sambung tadi, karena fleksibelnya robek di jalur lampu, jadi agar tidak mudah gerak kita bisa melindungi yaitu di bagian bawah fleksibelnya. Oke, kita pasang untuk backdoornya dan kita tinggal menunggu lemnya kering. Kita coba lagi untuk menggunakan charger, gambar tampilannya masih tampil dengan normal. Kita coba untuk cek kembali apakah sudah ngisi dengan normal untuk persentase baterainya.
Jika sudah nambah dengan normal, tinggal kita menyalakan infonya untuk memastikan kondisi LCD-nya benar-benar masih nyala atau tidak, teman-teman. Oke, sudah loading, kita tunggu sebentar. Tinggal kita cek, yaitu di bagian fungsi LCD, fungsi touchscreen-nya juga. Untuk kontras layar bisa diatur, dan juga fungsi dari touchscreen bisa normal kembali. Jadi alhamdulillah sudah sukses. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.